lihat pun Bang Idrus itu kan tidak terkait dengan beliau sebagai Menteri Sosial dengan kasus hukumnya. Jadi saya kira persoalan yang diperiksa oleh KPK yang sudah berkali-kali itu adalah kaitannya sebelum dengan Bang Idrus menjadi Menteri Sosial. Dan kita tahu Bang Idrus selama menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Golkar meletakkan jabatan secara pejabat negara, menjadi anggota DPR diletakkan jabatannya, artinya bahwa ya itu tidak terkait dengan beliau sebagai pejabat publik. Jadi murni itu beliau sebagai individu, tidak berkaitan dengan persoalan hukum yang dihadapi.